Pak Kapolda. Pak Kapolda. Mundur lagi Pak. Tanya CNN mana CNN? Sang gitu. Tanya dulu mana CNN? CNN mana? No TV. Iya. Ya, rekan-rekan wartawan kalau ngomong nulis jangan sembarangan ya. Karena apa? Kalau melakukan apa? Judul yang wajar-wajar aja lah. Mau nanya apa saya jawab? Ayo. Pak, kemana? Kapolres Tabes sudah diperiksa belum, Pak? KPK yang mana, banyak? Kapolres Tabes Semarang katanya diperiksa hari ini, Pak. Dugaan pemerasan. Pemerasan ya. Dari awal perkara ini ditangani, Kabid Humas Dirkrimsus sudah memberikan laporan kepada Magret melalui rekan-rekan. Ya. Saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal-hal yang sifatnya penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya, kalau ada apa-apa, gelar perkara. Kan sudah dilaporkan, enggak ada yang baru. Apalagi yang baru. Pak, kalau Kapolres Semarang ya, Kapolres belum marah seperti yang Kapolda. Kapolres Semarang diperiksa katanya, Pak. Kalau tidak salah, hari ini panggilannya untuk hadir. Hari ini. Datang atau tidak, nanti sama-sama kita lihat. Kenapa? Nanti kalau rekan-rekan wartawan tanya kepada Direktur Imam Khusus, pasti akan menjawab apa yang sudah dia lakukan dalam hal terkait penyelidikan maupun penyidikan. Ya? Oke? Okay? Pak, pelapornya siapa sih sebenarnya, Pak? Ya kalau perkara sudah masuk, ya kita akan selesaikan. Pak, pimpinan KPK. Pak, pelapornya siapa sih, pelapor dan terlapor kasus ini, Pak? Ya kita baru melihat peristiwanya saja dulu. Nanti berkembang ke arah siapa yang betul-betul menerima nanti dari hasil penyidikan, ya. Kalau pelapornya siapa, Pak? Pelapor. Masih belum ada, Pak. Pihak yang datang-datang itu. Siapa tuh, Pak? Pak SEL, Pak. Kenal publik juga, Pak. Bisa dapat bocoran berapa siapa pelapornya dalam hal ini? Siapa yang ngomong itu? Pak Kapolri sebelumnya. Kapolri, Pak. Pak Kapolri sebelumnya bilang bahwa pelapornya itu orang yang kenal publik juga. Nanti dari penyidik aja yang ini di belakang ada Kabid Humas. Oke, okay, secara detail nanti Pak Kabid Humas akan. Tapi dari Kabid Humas yang dilaporkan untuk mengarahkan satu orang pimpinan KPK atau kelima-limanya pimpinan KPK apa yang dilaporkan? Nanti dilihat. Itu kan hasil dari penyidikan yang berikutnya. Pak, untuk terlapornya kapan diperiksa, Pak? Kan udah naik sidik, Pak. Begini. Terkait penyidikan itu kan banyak hal yang dilakukan upaya, Pak. Mana yang perlu, mana yang diinginkan? Kita harus lengkapi administrasinya baru kita laksanakan. Ya. Itu masih dalam proses. Ya. Pak, ada kemungkinan pimpinan KPK dipanggil, Pak. Apa yang diperiksa? Saya ingin mendengar keterangan dari saksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.